Hai pemirsa, jumpa kembali seperti biasa di channel YouTube Arita Koen Nyasa Priyati. Oke, mohon izin share kembali pemirsa ya. Kali ini akan membuat donat kukus pemirsa ya. Oke, di tengah tua kita bikin sesuatu yang lebih mudah, yang lebih hemat dan lebih simpel. Oke, bahannya ini ada tepung terigu ya sebanyak 250 gram atau seperempat tepung terigu. Ini tepung terigunya silakan yang mau segitiga atau yang biasa, sesuai selera aja. Kemudian kita tambahkan tepung maizena ya 2 sendok makan dan susu bubuk 2 sendok makan, sama ya takarannya. Kemudian kita masukkan vanili ya, ini sebanyak 2 bungkus pemirsa ya, membungkus vanili biar lebih harum nih saya. Oke, lanjut kita masukkan gula pasir ya. Ini gula pasirnya sesuai selera aja, kalau pingin manis silakan, kalau pingin kurang manis juga silakan. Oke, kita pakai 3 sendok makan ya, jangan terlalu banyak karena kurang baik juga untuk kesehatan. Lanjut baking powder ya, setengah sendok teh aja, jangan terlalu banyak pemirsa ya, secukupnya aja. Oke, bahan yang lainnya kita akan pergunakan termipan pemirsa ya. Ini kita aduk dulu pemirsa ya, aduk dengan sendok aja atau dengan spatula silakan lah, sesuai selera. Aduk pemirsa ya, mohon maaf. Kita masukkan, ini suaranya rada serak dikit, kita masukkan termipan ya, 1 sendok makan aja, jangan terlalu banyak. Oke, kita aduk pemirsa ya, seperti ini. Oke, aduk sampai rata ya. Lalu kita masukkan ya biang tepung terigu. Oke, di sebelum ya, di sebelum resep yang sebelumnya sudah ada ya cara pembuatan biang tepung terigu, mudah pemirsa ya. Oke, kita masukkan. Mohon maaf pemirsa, saya bicaranya agak berpotong ya. Makan sarapan pagi pemirsa ya. Oke, kita masukkan yang tepung terigunya pemirsa ya, aduk sampai rata. Oke, kita aduk dengan tangan aja ya, teksturnya pas atau enggaknya kita bisa rasakan dengan tangan kita maksudnya pemirsa ya. Oke, kita lanjut mengaduk ya sampai kalis. Oke, ini kalau misalkan masih membutuhkan air silakan aja ya. Kita agak serak sedikit ya suaranya pemirsa ya, mohon maaf. Oke, kita lanjut ya, terus aja aduk ini biar teksturnya tercampur dengan rata ya, semua adonan tercampur dengan rata pemirsa maksudnya ya. Mohon maaf teksturnya nanti bisa pas gitu aja nih. Kita aduk ya sampai betul-betul rata. Oke, lanjut kita akan
aduk sampai betul-betul kalis. Ini saya ini masih membutuhkan tepung terigu sedikit lagi ya, karena teksturnya harus pas pemirsa ya. Kita bikin donat kukus ya, tanpa minyak pemirsa donatnya. Kita kukus aja, oke. Sebelumnya udah ada di resep yang lainnya, cuma ini versinya kita memakai gula palem toppingnya pemirsa ya. Oke, lanjut. Oke, kita lihat dulu ya teksturnya. Ini masih seperti ini ya. Kita akan uleni sampai kalis. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Terima kasih. Bisa kita uleni sampai kalis ya. Kita aduk sampai tercampur dengan rata. Oke, kemudian kita banting-bantingkan seperti ini ya. Biar teksturnya nanti pas ya, yang lebih lembut. Oke, kita bulatkan pemirsa ya, seperti biasa. Ini harus betul-betul tercampur rata pemirsa ya, semua bahan. Jangan sampai gula pasirnya masih ada yang bergerindil ya, biar teksturnya nanti lembut pemirsa ya. Oke, kalau bergerindil nanti tekstur donatnya kurang bagus ya. Oke, kita bentuk bulat pemirsa ya. Kita bentuk bulat. Oke, ini gula pasirnya sudah tercampur dengan rata ya. Kita bulatkan seperti ini, kita simpan dalam wadah ya, lalu kita tutup dengan kain. Oke, kita tutup dengan kain, kita biarkan sampai mengembang 2 kali lipat pemirsa ya, mengembangnya. Oke, tonton terus videonya. Jangan lupa mau support dan dukungannya dengan cara diklik share, komen, like, dan subscribe pemirsa ya, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih buat pemirsa yang baru melihat channel YouTube Aneka Kue Nia Supriyati. Oke, mau supportnya pemirsa ya, terima kasih. Oke, pemirsa, inilah hasilnya ya, donat kukus dengan tabur gula palem tanpa telur, tanpa mentega. Oke, kita ambil satu aja pemirsa ya, sebagai contoh aja. Oke, ini mirip bakpao tapi enggak pemirsa ya, karena kalau bakpao itu lebih padat, lebih pungkal, tapi ini beda ya, lebih lembut. Kita lihat ya, nah ini hasilnya seperti ini pemirsa ya, donat kukus dengan tabur gula palem. Oke, sedangkan tekstur kue bakpao beda ya, dalamannya enggak seperti ini. Oke, sekian dulu videonya kali ini pemirsa ya, semoga terhibur dan semoga bermanfaat. Mohon support dan dukungannya dengan cara diklik share, komen, like, dan subscribe-nya pemirsa ya, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di video yang lainnya. Oke, bye. Oke.